Angga, selamat siang, selamat beristirahat. Mungkin kalian udah melakukan kegiatan banyak hal ya sampai siang hari ini. Mungkin ada yang belum selesai, mungkin juga ada yang sudah selesai. Kayak aku ini udah selesai, guys. Udah selesai masak, udah nyuapin Ama, dan sekarang dia udah tidur. Tapi nggak mau dipindah ya, biarin aja ya, guys. Nah, hari ini cuacanya hujan. Aku lagi menunggu seseorang, guys. Nah, dia nanti udah aku masakin yang pedas-pedas ala Indonesia pokoknya, guys. Nah, ikutin terus pokoknya ya, guys. Yang belum subscribe, di subscribe. Pokoknya nanti dia akan kutanyai kehidupan dia, mengapa dia pergi ke Taiwan, terus buat apa uangnya. Pokoknya diambil positifnya aja ya, guys. Pokoknya ikutin terus ya. Nah, itu guys, orangnya datang, guys. Ini guys. Ini guys. Wah, kesandung dia. Aku pengen dia bawa es, guys. Ayo makan. Mama sih lupa ik. Ayo ik. Yang terpenting ada ininya, guys. Sambel. Mantap ini. Pokoknya sambelnya ada gitu, guys. Wah. Yumi yumi yumi. Harhan dia, guys. Enak ik. Enak. Enak. Sambel. Guys, aku bikin payek. Senengane foto-foto. Penggaweane TKW, senengane foto-foto. ayo tak tekoni mau dikene salah pirang tahun 23 bulan 23 bulan kerasan enggak kerasan enggak berani kerasan sing banter lah omong kerasan karena terpaksa kerasan karena terpaksa demi keluarga, guys. Demi masa depan anak-anak kayak gitu. Ya, bener nggak, Ik? Terus pertama-tama awakmu teko ndek kene, pertama-tama kamu datang ke sini menangis enggak? Enggak. Oh. Berarti dia udah tatak kayak gitu, guys. Kalau aku dulu beberapa hari nangis kayak gitu, inget inget apa ya, inget rumah, inget keluarga kayak gitu. Dia nggak nangis berarti tatak kayak gitu, guys. Sekarang kamu udah dapat 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Oktober ini 2 tahun. Oktober ini dia 2 tahun, guys. Terus selama 22 bulan, berarti kamu 22 bulan ini, 23 bulan ini uangmu kemana aja? Uangnya melayang, guys. Tapi dia itu ya pinter juga, guys. Ini, guys, dia sisihkan 5.000 buat apa ya, tabungan di sini. Jadi apa itu, kalau ada apa-apa jadi enak gitu. Kurang nggak kurang, pokoknya dia sisihkan yang 5.000 buat ditabung buat dia sendiri. Sisanya dibikin buat anaknya gitu, guys. Karena kan anakmu masih sekolah ya, SMA. Perempuan semua, dua, satu SMA. Satunya? SD. Masih SD, guys. Kasihan banget. Dan yang SMA itu kan perempuan. Dia mau jadi apa? Mau jadi, bercita-cita pengen jadi apa? Enggak. Oh, malu dia nggak mau. Karena belum terbukti ya, guys. Ya. Gitu, guys. Kehidupan di sini, di Taiwan tuh semuanya demi keluarga. Demi anak-anak kayak gitu. Ciayo. Ciayo, 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 ciayo. Gitu, guys. Ciayo. Terus oh iya, kenapa kamu berangkat ke sini? Kan karena
ingin membahagiakan keluarga, perekonomian di Indonesia karena udah nggak baik ya, kerjaan bukan ya mungkin pekerjaannya apa ya, kalau orang laki-laki kan sulit gitu guys untuk masuk di sini, membutuhkan uang banyak. Kalau perempuan kan apa nggak ada biaya kayak gitu. Jadi suaminya bekerja di Indonesia, yang perempuan bekerja di sini kayak gitu guys. Ya semuanya mungkin rata-rata kebanyakan loh begitu, tapi ada juga yang enggak kayak gitu. Guys, ceritanya orang-orang kalau orang-orang bekerja ke sini tuh kenapa alasannya ya banyak yang seperti ini, guys. Dia ini adikku. Bukan adik, guys. Ini anaknya kakakku, guys. Anaknya kakakku tapi apa ya? Dia kocokan terus selisihnya berapa tahun? Selalu tahun. Enggak lah guys, kita berdekatan aja kayak gitu. Jadi kayak kakak adik. Jadi dia itu aku anggap adik aku, bukan kalau diurut-urut sebenarnya anakku, tapi enggak mau aku nanti aku tua. Ya guys. Oh, jadi dia itu syutingannya mau jadi artis. Dia nggak mau deket-deket. Guys, seperti itu guys ceritanya guys. Tadi dia makan di sini begitu lahapnya, dimakan sampai karena pedes gitu guys. Guys, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen. Guys.